Cerita ini sudah terkenal di Riau, yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Tolong didengarkan ya. Bawang Merah dan Bawang Putih. Alkisah. Hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Bawang Putih hidup bersama ibu dan kakak tirinya yang bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih amatlah jahat. Mereka kerap jahat kepada Bawang Putih, seperti menyuruh-nyuruh Bawang Putih untuk mengerjakan pekerjaan rumah, layaknya seorang pembantu. Sebelumnya, kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang selalu bepergian, dan ibu kandungnya yang selalu menyayanginya. Namun semua itu telah berubah ketika keduanya telah meninggal. Bawang Merah selalu berbuat jahat kepada Bawang Putih. Setiap hari Bawang Putih harus melayani kebutuhan ibu dan kakak tirinya tersebut. Hingga pada suatu hari ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba saja selendang kesayangan Bawang Merah hanyut dan menghilang. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih karena selendang kesayangannya itu hanyut. "Dasar ceroboh!" bentak Bawang Merah. "Pokoknya kamu harus mencari selendang itu sampai menemukannya. Dan jangan berani pulang sebelum menemukannya," bentak Bawang Merah. Akhirnya Bawang Putih pun menyusuri sungai untuk mencari selendang kakak sayangnya.
Lalu muncullah niat jahat di benak ibu tirinya yang serakah. Singkat cerita, bawang merah pun tiba di gubuk nenek tersebut dan tinggal di gubuk itu selama seminggu. Di sana bawang merah hanya bisa bernalar malasan di gubuk itu. Seminggu pun berlalu. Nenek itu pun membiarkan bawang merah untuk pergi pulang. Dan bawang merah berkata, ibu tirinya berkata,